Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, kita akan membongkar pasang baterai Vario CBS ya, 125, Vario 125 CBS. Nah, jadi baterainya ada di dalam sini deh teman-teman. Jadi ini kita buka dulu, buka baut ini, terus ada baut di sini, di sana juga ada, kemudian bongkar. Oke. Mari kita kerjakan. Ini dia teman-teman, ada di sini. Ini juga diambil ya. Ini di kanan kiri dia ya, ada ya. Nah, setelah ini diambil dan ini pun sudah diambil. Ini dia kalau nggak salah dikinikan dulu dia ya. Caranya seperti ini. Ini sudah. Ya, nah, ini dia teman. Agak ditekan, tekan ke atas baru tarik, ya. Nah, ini dia. Baterainya kita bongkar dulu, sudah kotor kali ini ya. Ini teman-teman tampilannya, ini di sini ada baut, ada empat bautnya yang kita lepas ini dulu sama yang baut di sini. Ini ada baut dan lepas ininya dulu ya. Oke, coba kita lakukan pelepasan baut. Ini dianjurkan kunci kontak off dulu ya, off dulu kunci kontaknya, baru kemudian dilakukan pengambilan baut dan lain sebagainya. Ini ambil dulu. Perhatian, menggunakan baterai di luar ketentuan tidak diizinkan. Terus di sini ada soket ini ya. Sorry teman-teman, tripod kita kekecilan masalahnya. Di sini aja. Ada ini contoh yang kayak gini aja, aku enggak, yang ini aja. Ini sama bautnya sama sini ya. Ini digeserkan, geserkan begini. Yang bagian sini sama juga seperti ini ya. Oh, ini menyatu dengan ininya dia. Tapi bautnya ambil aja, biar nggak jatuh nanti. Diambil aja keluar ya. Terus sudah selesai. Mungkin kalau ini mengganggu,
mana yang mengganggu ya, teman-teman. Ini mungkin soket yang mengganggu, ambilkan aja ini. Ini kita ambil. Kita ambil aja ininya. Oh. Susah, susah ngambilnya, teman-teman. Soket yang ini. Lalu nah, ini kotor kali ini. Lalu setelah itu silakan diambil. Ini span ya, agak susah dia. Nah, begini deh teman-teman. Cara pengambilan baterai dari sini ya. Jadi kalau pemasangannya pun itu sama. Sama pemasangannya pun ya. Caranya itu teman-teman silakan pasang baterai ini seperti ini di sini ke dalam ini. Setelah dipasang masuk, kemudian ambilkan dulu, silakan teman-teman pasang yang negatif atau positif dulu ya, yang baut yang ini tadi pasangkan kanan kiri sini tadi ya, kanan kanan kiri ataupun kiri kanan. Setelah itu pasang cengkok yang ini tadi, besi cengkok ini tadi. Nah, begitu dia teman-teman ya. Kemudian sambungkan soket ini. Nah, setelah sambungkan soket itu dan tutup, ini ditutup ya seperti ini tadi, belah. Pasang BL ataupun plat, sudah selesai. Oke teman-teman, sekian saja tutorial kita tentang bongkar pasang cara mengambil ataupun memasang baterai untuk motor Vario 125 CBS. Oke. Dan ini kami menggunakan baterai GS kering nih. Ini GS kering, bukan yang basah. Nah, berhubung kami ada eksperimen, ada kegiatan untuk menggunakan baterai ini, jadi kami ambil sebentar. Jadi kalau teman-teman penasaran apa kegiatan kami, nanti akan kami bagikan videonya, bukan di channel ini, di channel lainnya akan kami kasih link untuk menontonnya. Oke. Sekian saja video dari kita. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.